Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, hari ini 25 Mei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 25 Mei. Setelah kita bermula pada pukul 9. Eh? Sehingga pukul 11 sepatutnya. Okey, jadi pukul 10 saya ada mesyuarat. Jadi saya ambil masa juga walaupun tak sampai sejam ni untuk kita habiskan bab 3 ni. Ada satu subtopik saja lagi. Bab 2. Ada satu subtopik saja lagi sebelum kita tamatkan bab 2. Lepas tu esok cuti hari Waisak. Kita jumpa pula selepas cuti nanti. Okey. Esok start cuti ke tu? Esok hari Wesak. Hari Khamis sekolah. Oh. Eh. Lepas tu Okey. minggu lepas cuti lah. Minggu lepas cuti. 2 minggu. Cuti sekolah. Okey. Masuk sekolah. So. Kita teruskan pembelajaran kita. Mulakan dengan umum Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin, amin, Rabbal Alamin. Okay, seterusnya hari ini kita dah belajar dua prinsip sebelum ni, iaitu prinsip Pascal dengan prinsip Archimedes. Prinsip Pascal dia cerita pasal berdalih yang tertutup. Okey, prinsip Archimedes dia cerita pasal daya apungan ataupun daya julangan ataupun daya tujah ke atas. Okey, next untuk hari ini adalah prinsip Bernoulli. Bernoulli ni pun adalah seorang saintis yang membuat apa, buat kajian pasal perbezaan tekanan. Perbezaan tekanan, dengan ada perbezaan tekanan, sesebuah objek boleh bergerak. Objek ni prinsip dia, bila dia bergerak tu mesti ada perbezaan tekanan daripada tekanan tinggi kepada tekanan rendah. So dia akan, objek yang bertekanan tinggi dia akan bergerak ke arah tempat yang bertekanan rendah. Okey. Macam apa? Enjin kereta. Sebab apa dia boleh bergerak ke depan? Sebab perbezaan tekanan di bahagian belakang dengan tekanan di bahagian depan tu berbeza, maka menghasilkan suatu daya bersih. Okey. Sama juga dengan kapal terbang, macam mana dia boleh terangkat naik ke atas. Perbezaan tekanan antara bahagian bawah dan bahagian atas menyebabkan wujudnya daya angkat yang mengangkat kapal terbang itu ke atas. Okey. So hari ini kalau kita tengok mukadimahnya, kalau kita ambil sehelai kertas, okey, sehelai kertas kita lipat, duduk macam macam tiang gol. Okay. Kalau kita tiup di bahagian bawah, kita perhatikan kertas tu melendut ke bawah. Ataupun awak perhatikan sebuah lori, ya. Lori yang ada kanvas yang tutup. Katakan ni lori ni. Lori gitu. Okey, bahagian belakang ni dia ada kanvas, dia tutup dengan kanvas. Okey, bila dia bergerak ke depan, diperhatikan kanvas ni mengembang, dia mengembang keluar. Kita tengok gambar. Picture online. Okay.
mana eh? Google lah mudah. Prinsip dalam hobi. Ada tak? Dan story tak ada lah. Nanti lah saya cari mula. Dia ada sebenarnya. Okay. So, bila dia tiup ni, bila dia tiup bawah, aliran udara bahagian bawah bawah kertas ni adalah aliran udara yang berhalaju tinggi. Okey, bila berhalaju tinggi, Bernoulli kata halaju bendalir tinggi akan menghasilkan kawasan tekanan rendah. Okey. Halaju bendalir tinggi, tekanan rendah. Maka tekanan atmosfera di bahagian luar ni lebih tinggi akan menekan dia turun ke bawah. Sebab tu kita tengok dia kelihatan melendup ke bawah. Sama juga dengan eksperimen ni. Kalau dia menggunakan dua balon, dia gantung, lepas tu dia tiup di tengah-tengah balon tu. Dia tiup tengah-tengah balon tu, jadi kawasan berhalaju tinggi menghasilkan satu kawasan yang bertekanan rendah. Maka tekanan atmosfera yang tinggi, lebih tinggi ni akan menolak dia. Akan menolak balon tu merapati antara satu sama lain. Kalau macam awak pergi ke nak naik train lah. Naik ni train kereta api. Ini kereta api. Okey. Dekat landasan kereta api tu ada satu line kuning. Line kuning di sini. Dia kata jangan melepasi lain kuning ni. Sebab apa? Okey. Bila kereta api tu berhalaju tinggi akan menghasilkan tekanan rendah. Bila tekanan rendah, tekanan atmosfera yang lebih tinggi ni akan menolak awak untuk jatuh ke landasan. Sebab tu kalau kita perhatikan di LRT ke mana-mana pun, siapa pernah pergi Kuala Lumpur tu naik kereta api, dia ada satu garisan kuning. Jangan melepasi dia tu dia. Kalau melepasi, kalau kereta api lalu berhalaju tinggi, kita akan ditarik masuk ke ke dalam rail dia tu. Lala sekali kena lenyek gitu lah. So menghasilkan perbezaan tekanan antara dan dalam masa yang sama menghasilkan satu daya yang bertindak dari kawasan tekanan tinggi untuk menggerakkan objek tersebut ke kawasan tekanan rendah. Pesan daripada tindakan daya tersebut boleh dilihat melalui penggerakan kertas dan balon seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Okay, kalau awak ambil kertas sekarang ni, awak tiup di bahagian atas. So, kertas tu kelihatan naik ke atas disebabkan oleh perbezaan tekanan tersebut. Okey. Sama juga kalau kita ada kawasan pipe yang berbeza diameter. Tak? Sini kawasan diameter dia besar, sini kawasan diameter kecil. Lepas tu besar balik. Okey. Bila air mengalir dari kawasan yang besar ni ke kawasan kecil. Sini. Y ni kecil, X ni besar. So besar ke kecil,
Bila dia masuk kawasan kecil, hal laju air akan bertambah lah. Macam awak awak guna paip, paip wayar. Okay. Macam mana kalau kita nak sembur ke supaya dia pancut lebih jauh. Okay. Kita akan picit bahagian depan lah. Tujuan kita picit tu adalah untuk mengecilkan diameter dia. Bila kita ecek kecil tu, so dia akan tersembur lebih jauh. Hal laju dia lebih tinggi. Bila hal laju lebih tinggi, tekanan rendah. So sini, ini kawasan yang besar ni, kecil ni, tekanan rendah disebabkan oleh hal laju tinggi. Okey, kawasan yang besar ni, ni sini, tekanan tinggi. Okey, tekanan tinggi, tekanan rendah, tekanan tinggi balik. P, saya wakilkan P ya. P itu tekanan, pressure, tinggi. Okey. Lepas tu, bila tekanan tinggi, tekanan tinggi, tekanan rendah, tekanan tinggi, jadi maka wujudlah perbezaan apa tu, aras ketinggian. Okey, kalau kita tengok daripada X ke Y ni, X lebih tinggi daripada Y. Sebab apa? Okey. Sebab X ni tekanan tinggi, maka dia akan tolak air ni lebih tinggi. Tekanan dekat Y ni rendah, sebab dia tekanan rendah, maka dia tak berupaya untuk menolak air dengan lebih tinggi, ke aras yang lebih tinggi. Okey, daripada X ke Z pula, sebab apa? Berbeza juga daripada X dengan Y tu, kita tahu dah perbezaan disebabkan oleh diameter. Oleh diameter kecil, hal laju tinggi, tekanan rendah. Ini diameter besar, hal laju rendah, tekanan tinggi. Okey. Jadi X dengan Z ni pula, sebab apa dia beza juga? X ni lebih tinggi daripada Z. Sebab apa? Kalau ikut diameter dia lebih besar, sama besar je. Okey. Kita kena ingat gini. Suatu objek dia mesti dia bergerak dari kawasan tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi perbandingan antara X dengan Z, X lebih tinggi sedikit tekanan dia daripada Z. Okey. Z ni tekanan tinggi juga, tapi kurang sikit daripada X. Kalau air itu mengalir daripada Z pergi ke Y, pergi ke X, dia akan berbeza. Hak ni lebih tinggi lah aras dia. Ni, itu hak ni rendah sikit. Tapi kalau nak dibanding dengan Y, Y yang paling rendah lah. Sebab perbezaan sini ni, diameter. Itu beza dia. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Senyap ni? Itu ke? Cikgu Boleh asyik dulu. ulang cikgu. Eh? Saya dah Ulang eh? faham. Okey, macam ni. Katakanlah saya ada paip. Paip tu berbeza diameter dah. Beza diameter. Okey, air itu mengalir. Udah saya lukis tak apa. Tak kena lukis tak. Okey, paip tu berbeza diameter. Maksudnya ni paip yang besar. Kawasan A ni paip besar. Kawasan B paip kecil. Kawasan C paip besar balik. A dengan C ni paip yang diameter dia sama. Boleh? Nampak? Nampak? Okey. Kalau saya tebuk lubang,
Dia tebuk lubang sini. Tolong. Saya buat lubang. Sini saya buat lubang juga. Okey. Air itu mengalir daripada A pergi ke B, pergi ke C. Okey. Nah. Tapi ada lubang ni di bahagian A ni, ada lubang sini, bahagian B ada lubang, C pun ada bahagian lubang. Okey. Lepas tu, pengaliran air ni kita kena tengok biasa air itu akan bergerak secara lurus lah. Okey. Bergerak secara lurus. Hal laju dia akan berbeza bila ada diameter yang berbeza. Nah, kalau paip getah kat rumah tu, kita nak siram pokok bunga tak? Pokok bunga tu jauh. Kita pun pecek bahagian depan. Pecek tu untuk mengurangkan diameter supaya pancutan dia lebih tinggi. Jadi hal laju air di bahagian A ni slow. Bahagian B sebab dia permukaan dia, apa diameter dia kecil, dia jadi laju. Nah, lepas tu bahagian C dia besar balik, dia jadi slow balik. Hal laju dia. Boleh faham tak? V lah, saya tulis V. V slow, V laju, V slow balik. Okay. So, hal laju aliran air daripada A pergi ke B pergi ke C, mula-mula slow, laju, slow balik. Sebabkan diameter dia berbeza. Okey, lepas tu, Bernoulli kata, bila hal laju perlahan, tekanan tinggi. Lepas tu, bila hal laju tinggi, tekanan rendah. Bila hal laju rendah, tekanan tinggi. Okey. Lepas tu, maka adalah paras-paras air yang terlibat. Paras-paras air. Jadi, kalau hal laju tinggi, hal laju perlahan, tekanan tinggi, maka dia akan tolak air itu lebih tinggi. Ya? Lebih tinggi. Ini hal laju tinggi, tekanan rendah. Paras air pun rendah juga lah. Sebab dia tekanan dia rendah, dia tak boleh nak tolak air tu terlalu tinggi. Okey. Dan di bahagian C pula, hal laju rendah, tekanan tinggi. Okey. Antara A dengan B, B dengan C selesai. Selesai. Sebab kita nampak lalu tekanan tu berbeza. Hot tak selesai lagi adalah A dengan C. A dengan C. A dengan C ni, dia ada juga perbezaan antara A dengan C. Walaupun diameter dia sama, tapi paras air dia ada juga berbeza. Disebabkan oleh jarak tu, jarak antara A dengan C. So, cara kita nak kenal pasti hok mana lebih tinggi daripada satu lagi tu, cara dia kita kena ingat aliran bendalir mesti daripada tekanan tinggi ke tekanan rendah. Sekarang ni, kalau kita tengok diameter dia, A dengan C, A, ya. A dengan C ni, dua-dua tekanan tinggi. Dua-dua tekanan tinggi. Tapi aliran air daripada A ke C. Bila A ke C, A lebih tinggi daripada C. Sebab kalau objek bergerak ataupun bendalir yang bergerak, mesti dia bergerak daripada tekanan tinggi ke tekanan rendah. Walaupun kita tengok ni P ni tinggi, ni P sini pun tinggi, tapi sebenarnya ada juga perbezaan sedikit. Sedikit. Maksudnya P ni lebih tinggi. P ni, P bahagian C ni tinggi. Dia tinggi saja. Kalau A dia lebih tinggi, P dia tinggi. Itu berbeza dari situ. So, tekanan yang lebih tinggi ni akan menolak air lebih tinggi sedikit. Atas sikit.
atas sikit daripada bahagian hak tinggi. Nampak? Sebab tu dia jadi gini. Dia jadi gini. So daripada X, Y, Z tu beza. Sini paling tinggi, sini sederhana dan sini paling rendah. Itu beza dia. Cara kita nak kenal pasti lah. Okey, kalau kita ada ni dalam air ni. Dalam air. Lepas tu saya ada paip. Okey, lepas tu saya hubungkan dia sini. Okey, ni katakan saya ada air, air duduk bawah ni. Lepas tu, sini ni ada pam yang tolak udara. Tolak udara. Udara tu pun bendalir ya. Sebab dia bergerak, boleh mengalir. Okey, lepas tu dia tolak, ada pam yang tolak udara. Okey, hal laju udara di kawasan, katakan A sini, B sini, C. Okey, A... Hal laju dia rendah. B, hal laju dia, V dia tinggi. Sebab paip itu kecil, jadi hal laju udara tinggi. Sini, V dia rendah balik. Okey, bila V rendah, P tinggi. P itu tekanan, pressure. Okey. Sini, V tinggi, P rendah. Sini, P tinggi balik. Okey, ya? Okey, bila ada aliran udara, maka wujudlah tekanan, kawasan bertekanan rendah. Okey, apa akan jadi pada air ini? Bila sini kawasan tinggi, halaju tinggi, tekanan hal laju rendah, tekanan dia jadi tinggi. Maka aliran air itu sedut sikit je. Sebab dia tekanan tinggi di kawasan ni. Jadi atmosfera ni tak boleh nak tolak air. Tak boleh nak tolak masuk. Sekarang ni atmosfera tengah tolak tu. Okey. Dekat kawasan hal laju tinggi ni tekanan rendah. Maka tekanan rendah atmosfera yang tinggi akan menolak air ni naik ke atas begini. Saya guna pen yang berbeza lah. Okey. Duk sini. Ni duk bawah ni. Okey. Lepas tu kawasan tekanan air hal laju gas hal laju rendah ni tekanan dia tinggi. Maka dia tak dapat tolak juga. Jadi perbezaan dia hak sini lebih rendah daripada ni. Kalau hak ni di bawah sini. Inilah prinsip yang kita guna untuk buat sembur tu, seh-seh. Okey. Jadi kalau kita nak suruh air ni naik lebih tinggi, kita kena kecilkan lagi paip ni. Kena kecilkan lagi paip supaya tekanan jadi rendah. Jadi rendah maka air boleh tersedut dan tersembur keluar. Right. Kejap. Saya pergi ambil.
Aku perlu tengok dah ni. Botol ni. Botol semburan. Kalau kita sembur tu, dia akan keluar. Dia akan keluarnya udara bersama dengan air. Nampak tak? Ni dia. Ni. Saluran pipe kecil ni. Kita letak dalam ni air. Macam mana air tu boleh tersedut keluar? Sebab dalam ni, dalam ni, dalam ni dia ada stop dulu. Sebab dalam ni ni dia ada tiup yang kecil ya. Tiup kecil. Bila kita tekan ni, pengaliran udara tu berhalaju tinggi. Tekanan dia jadi rendah. Bila tekanan rendah, tekanan atmosfera dalam ni akan menolak air itu masuk ke dalam dan keluar bersama-sama dengan semburan. Gitu. Guna prinsip Bernoulli juga ni. Boleh tak? Faham tak? Kaedah dia. Kalau kita kita nak buat kawasan berhalaju tinggi, kita kena kecikkan bahagian tu. Barulah terhasilnya kawasan berhalaju tinggi tekanan rendah. Wujud perbezaan tekanan, maka terhasillah satu daya yang akan menolak air itu keluar bersama-sama dengan bersama-sama dengan udara. Okey. Prinsip Bernoulli menyatakan bahawa apabila halaju mengalir suatu bendalir bertambah, tekanan bendalir akan berkurang atau sebaliknya. Sebaliknya itu maksudnya kalau tekan halaju berkurang, tekanan bertambah. Okey, maka sebab itulah sebuah kapal terbang boleh terbang dengan adanya daya angkat. Daya angkat, dia ada, kapal terbang tu ada berat. Kalau dia nak naik ke atas, kita kena pastikan daya angkat lebih tinggi daripada berat. Baru dia akan naik ke atas. Okey? Kalau berat lebih tinggi daripada daya angkat, kapal terbang tu akan turun ke bawah. Dia kena je. Sebab tu sayap dia kalau awak tengok, kalau awak naik kapal terbang, berada di tepi sayap kapal terbang, kalau awak tengok sayap dia tu boleh gerak. Naik ke atas, turun ke bawah. Tujuan dia adalah untuk menghasilkan perbezaan halaju dan perbezaan tekanan. Okey, sebab itulah kalau kita tengok bola pingpong, kalau kita buat eksperimen gini, ni kita sembur udara, kita kita letak udara dalam tiub silikon ni, tolak udara, udara keluar dengan halaju yang sangat tinggi. Kalau kita letak bola tu, bola tu akan melekat. Akan melekat, dia tak jatuh. Ni boleh buat ni kat rumah. Kalau ada tu lah, kalau ada apa, kompresor. Okey. Sebab apa? Sebab bila halaju sini tinggi, tekanan rendah. Okey. Kawasan halaju tinggi, tekanan dia jadi rendah. Lepas tu sini udara mengalir perlahan, jadi tekanan tinggi akan menolak dia ke atas ni. So bola pingpong tu akan melekat. Ataupun ni sayap kapal terbang. Sebab apa sayap kapal terbang tu, dia ada lengkuk di bahagian atas dan dia rata di bahagian bawah. Tujuan dia, bila kapal terbang tu bergerak dengan laju ke depan, enjin tu dia tolok kapal terbang tu ke depan. Bila dia bergerak ke depan, dia akan menyebabkan berbeza aliran udara. Aliran udara di bahagian atas ni laju. Laju. Sangat laju, dan bahagian bawah ni biasa saja. Jadi menyebabkan bila halaju tinggi, tekanan rendah, dan bahagian bawah pula jadi tekanan tinggi. Maka dia akan menghasilkan satu daya ke atas. Nama dia daya angkat. Okey. Menurut prinsip Bernoulli, perbezaan tekanan ini menghasilkan satu daya angkat bertindak ke atas kapal terbang seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2.5.
Okey. Kalau dia nak menghasilkan daya angkat lagi tinggi, dia mesti condongkan dia punya sayap kapal terbang tu, aerofoil. Sayap kapal terbang tu nama dia aerofoil, bentuk dia aerofoil. Okey. Kita panggil sudut serang. Okey. Jadi hal laju bahagian atas ni lebih tinggi lagi. Bila lebih tinggi lagi, daya angkat dia lebih besar. Bila lebih besar, kapal terbang tu kelihatan akan take off, naik ke atas. Dia boleh naik. Okey. Jumlah daya angkat yang bertindak ke atas kapal terbang juga dipengaruhi oleh sudut serang. Sudut serang ni siapa yang kawal? Pilot tu yang kawal. Okey. Okey, apabila aerofoil berada pada sudut serang tertentu, aerofoil menekan satu daya pada aliran udara. Menurut hukum Newton ketiga, satu daya bertindak balas akan bertindak pada sayap kapal terbang dan menyumbang daya angkat ke atas. Okey. So kapal terbang tu boleh naik. Tak. Aplikasi Bernoulli dalam kehidupan. Banyaklah sebenarnya aplikasi Bernoulli ni. Dalam kapal terbang, okey, alat-alat dalam rumah, contohnya dalam dapur kita, dapur gas kita, okey, dalam dapur gas tu design bahagian dalam dia ni ada lubang muncung yang sempit, muncung yang sempit, ini muncung sempit supaya gas tu disembur dengan halaju yang sangat tinggi. Kalau kita kalau buka gas kat rumah tu bunyi bunyi lah. Sebab apa? Sebab dia keluar melalui muncung yang sangat sempit. Bila muncung yang sangat sempit, halaju yang tinggi menghasilkan kawasan tekanan rendah. Bila kawasan tekanan rendah, kawasan atmosfera atmosfera yang tinggi ni akan menolak oksigen masuk. Bila ditolak oksigen masuk dalam dapur gas kita, maka dapur gas kita akan mengeluarkan api yang berwarna biru. Api yang berwarna biru ni menunjukkan pembakaran sesuatu tu adalah lengkap. Sebab nak melakukan pembakaran, dia mesti ada oksigen. Kalau kita buat, kita bakar, keluar api warna kuning. Dia terbakar, sebenarnya pembakaran dia tu tidak lengkap. Maksudnya dia tak cukup oksigen. Cukup oksigen. Jadi pembakaran dia tu warna kuning. Kalau pembakaran yang lengkap, dia akan menghasilkan api yang berwarna biru. Api yang warna biru tu maksudnya dia dah terbakar keseluruhan dengan oksigen yang secukupnya. Sebab tu dapur gas tu dia design dalam dia sebenarnya ada muncung yang sempit. Dapur gas ke, penunu bunsen ke, dalam dalam makmal mesti dia ada kalau belah dalam tu ada muncung yang sempit supaya dia nak hasilkan aliran udara tinggi, tekanan rendah. Tekanan rendah, tekanan atmosfera akan tolak oksigen masuk. Okey, lagi kita ada nama apa tu, kereta F1. Kereta F1 ni dia bergerak dengan halaju yang sangat tinggi. Okey. Halaju yang sangat tinggi. Jadi kalau kalau tak ada satu elemen ataupun benda yang menstabilkan dia, dia akan terbang kereta tu. Ataupun dia akan tercampuk merata-rata. Jadi nak kekalkan dia kekal dia berada di atas track, dia letaklah satu alat nama dia spoiler dan splitter. Spoiler dan splitter. Okey. Spoiler dan splitter tu kalau awak tengok dia berbentuk aerofoil yang terbalik. Aerofoil yang terbalik. Kalau kapal terbang dia letak aerofoil betul supaya dia menghasilkan daya angkat. Kalau kereta F1 dia letak aerofoil yang terbalik supaya satu daya akan menekan dia. Dia akan menekan dia. Maka kereta tu akan seterusnya berada pada track. Dia tak lari. Kalau awak tengok kereta F1 ni, ada dah orang buat kajian dengan kelajuan dia. Okey. Kalau dia berlalu dalam terowong. Okey, kereta tu boleh melekat pada
bahagian atas terowong. Ini kereta. Kalau dia gerak laju tu disebabkan oleh ada spoiler, ada splitter, dia boleh melekat di bahagian atas. Dia boleh gerak zoom di bahagian atas tu. Sebab ada satu daya yang menekan dia untuk terus kekal pada track. Kalau dia duduk bawah ni, dia akan kekal pada track bawah tu. Katakan ni terowong. Terowong. Dengan adanya spoiler dan splitter. Okey, lagi. Macam mana kalau kita tengok seseorang player bola sepak tu, dia boleh buat sepakan lencong. Sebenarnya, lencongan tu terhasil daripada aplikasi prinsip Bernoulli. Macam mana dia buat? Dia sepak di bahagian tepi, bola tu akan berpusing. Bila bola berpusing, akan menghasilkan kawasan aliran udara yang berbeza. Okey. Bila berbeza, berbezalah tekanan. Bila berbeza tekanan, akan ada satu daya yang menolak dia untuk menghalang dia bergerak secara lurus. Gitu. Okey, lagi kapal terbang. Okey, penghasilan daya angkat macam saya cerita tadi ya. Okey, dia ada daya seretan, daya seretan, daya tujahan. Daya tujahan ni disebabkan enjin dia. Sebab tu kapal terbang ni memerlukan kuasa enjin yang sangat besar supaya dia dapat menghasilkan satu daya ke depan yang sangat tinggi. Okey, bila dia bergerak dengan halaju yang tinggi akan menghasilkan perbezaan udara, seterusnya menghasilkan daya angkat. So kapal terbang tu boleh. Nak boleh ke jadi bentuk kapal terbang gini ni beratus berjuta kali pencipta kapal terbang tu buat buat eksperimen. Dia buat bentuk bulat tak naik, buat bentuk bujur tak naik, dia buat bentuk ni tak naik, bentuk ni tak naik, bentuk ni tak naik. Last sekali dia jumpalah bentuk yang dinamakan aerofoil. Gitu bentuk kayak kapal terbang. Kalau perhati ni, sini. Untuk sayap dia adalah berbentuk aerofoil. Maka dia akan menghasilkan satu daya angkat yang boleh menerbangkan sebuah kapal terbang. Jadi kalau dia nak menghasilkan daya angkat yang tinggi, dia kena kurangkan berat. Berat. Contohnya, bodi kapal terbang dibuat daripada duralumin. Duralumin tu adalah alloy campuran daripada aluminium dengan karbon. So dia jadi lebih ringan. Kuat tapi ringan. Maka dia boleh letak banyak penumpang untuk menerbangkan kapal terbang itu. Okay, boleh. Okay, so kita tengok contoh-contoh soalan SPM. Contoh soalan. Okay, ini adalah sebuah bola. Bola. Bola tu, gambar rajah yang manakah betul semasa seorang pemain menendang bola dan bola berputar. Okey. Katakanlah bola tu berputar. Dia berputar dari ikut jam. Lawan jam. Gitu. Okey. Bila dia gerak ke depan, aliran udara yang ikut dia ni sini akan menghasilkan laju. Laju sebab dia ikut arah. Arah yang sama dengan putaran. Tapi sini arah angin mari berlawanan dengan arah putaran, dia jadi slow. Slow sini. Sini mari slow. Sini mari laju. Laju sebab dia ikut arah putaran. Putaran bola tu. Okey. Bila hal laju perlahan, tekanan tinggi. P dia tinggi. Bila hal laju tinggi, tekanan dia rendah. Okey. Bila tekanan rendah, maka akan terhasillah satu daya
daripada tekanan tinggi ke tekanan rendah, dia akan melencongkan bola tu. So bola tu akan melencong. So jawapan dia A. Kalau hak ni ni salah sebab dia kata lencongan dia ke sebelah ni. Mana betul? Sebab ni dia tolak ni. Tolak ke sana. Patutnya dia gitu. Lencongan dia. So B ni salah. C sebab sebab apa salah? Sebab arah aliran udara dia ni alik atas lain, alik atas mari gini, alik bawah mari gini. Mana ada gitu. Aliran udara mesti sama satu arah. Tak. D pula, maka C ni tak betul. D apa yang salah? Sama juga. Ni ke kanan, ni ke kiri. Mana betul gitu. Terus dia pun salah. So jawapan dia A. Kita tengok soalan kedua. Dua. Soalan kertas 2. Okay. Soalan nombor 24 ni. Pelajar 24 menunjukkan sebuah kereta lumba. Spoiler dipasang pada kereta lumba pada kotak X. Pada ruangan di bawah, lukiskan bentuk spoiler. Okay. Kalau kereta lumba tu, spoiler dia adalah aerofoil yang terbalik. So, terbalik, dia lengkung di bahagian bawah. Dia straight di bahagian atas. Gitu. So, itulah bentuk spoiler dia. Kalau awak tengok. Apakah fungsi spoiler? Fungsi spoiler tu adalah untuk stabilkan kereta. Kosong lah tulisan dia. Stabilkan kedudukan kereta. Cikgu. Ha. Kalau tak ada spoiler kat kereta F1, tak stabil lah. Dia akan pergi, dia, bila dia nak corner, dia akan terbabah. Bila dia boleh pergi straight je. Kalau dia nak, dia macam tak ada daya yang menekan. Faham tak? Dia macam terlalu laju. Tak ada daya bertindak ke bawah. Dia jadi tak stabil. Dia boleh terbabas pada bila-bila masa saja. Harap. Awak ni katakanlah awak naik basikal, awak tu terlalu ringan, terlalu ringan. Naik laju. Jadi tak stabil, cepat terbabah gitu. Jadi kereta F1 tu dia kena ada spoiler untuk menekan dia ke bawah supaya dia tak lari daripada landasan dia. Okay. Luas permukaan spoiler 0.3. Tekanan di atas spoiler adalah 180. Tekanan di bawah adalah 600. Hitungkan daya. Okay. Rumus bagi tekanan P sama dengan F per A lah. Tekanan adalah daya bahagi luas. Okay. Tekanan sini atas 1,800, bawah 600. Jadi perbezaan dia adalah 1,200. Tekanan bersih dia panggil. Okay. Jadi soalan dia ditanya daya. So daya kita nak cari perdengan A adalah 0.3. Maka daya yang terhasil adalah 1,200 darab dengan 0.3. 1,200 darab 0.3. Jawapan dia adalah 360 Newton. So, daya yang terhasil. Okay. So, markah yang dalam peksel, kalau dua markah ni, markah pergantian satu. Pergantian satu, markah jawapan dua. Markah yang kedua. Boleh tak? Okey, pelajar 24 menunjukkan tiga jenis spoiler J, K dan L dan ciri-ciri mereka. Okey. Spoiler J
ketumpatan yang dari segi ketumpatan dia tinggi, maksudnya dia berat. K rendah, L rendah. Luas spoiler kecil, besar kecil. Perbezaan hal laju, yang ni besar, besar, kecil. Hok mana paling molek sebenarnya? Agak-agak awak hok mana? J, K ke L? Ha. Hok mana hok molek? J, K ke L? Pak, siapa boleh jawab? Mana giat ni? Nyak ni. Tapi boleh jawab. Salah tak apa? Tak jawab. Hello. Hello. Ha. Okay. 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 Pilihan yang tepat. Okay. So, jawapan dia adalah K sebenarnya. Okay. Dari segi ketumpatan, sebab apa? Kalau kalau dalam periksa, ni bahagian A. So dia kata, berikan alasan untuk kesesuaian ciri. Dia kata ketumpatan bahan yang digunakan. So awak ambil ketumpatan dia adalah rendah. Awak tulis rendah. Sebab. Okey, kalau kita guna ketumpatan yang rendah, kalau kita nak kaitkan dengan rumus apa? Siapa tahu nak kaitkan dengan rumus apa supaya kita nak buktikan ketumpatan rendah tu lebih sesuai. Siapa tahu? Berat. Yalah berat. Tahu dah ketumpatan tu berat lah. So ketumpatan berat dia rendah. Rendah kita ambil. Okey. Tujuan kita ambil rendah tu macam kita gunakan apa kita nak kita naik perahu. Kita naik perahu. Perahu tu ada perahu yang berat, perahu yang ringan sekali. Okey. Hak mana lebih sesuai? Kalau kita naik perahu, perahu tu ada dua jenis. Perahu berat, perahu ringan. Sebab apa hak mana lebih sesuai? Ringan. Kita nak naik perahu yang berat ke perahu yang ringan? Ringan. Ringan lah. Sebab apa kita nak ringan? Sebab bila kita kayuh tu, kayuh perahu tu pergi dengan halaju yang tinggi. Tinggi. Okay, sebab dia ringan, kita tujuh sekali, dia pun gicu, melucu. Lepas tu kita kena kaitkan dengan rumus F sama dengan MA. Tak, daya adalah jisim darab dengan pecutan. Okey, jadi kalau kita ubah suai rumus tu, F per dengan M sama dengan A. Apa hubungan M dengan A? Apa hubungan dia gitu? Berkadar. Hello. Berkadar terus. Ni bawah satu bawah satu di atas kan. Songsang. So dia berkadar songsang. Okey, bila berkadar songsang maksudnya kalau jisim yang kecil menghasilkan pecutan yang lebih besar. Besar. So ketumpatan bahan di sini kita ambil rendah supaya dia ringan. Bila ringan pecutan tinggi. Pecutan tinggi. Yes. Supaya dia memecut lebih tinggi. Cepat. Kalau kita ambil kereta berat ni, dia pergi juga tapi dia lambat. Dia laju tapi dia lambat. Sebab apa? Tu kita panggil pick up. Dot pick up. Maksudnya, kalau kita masuk gear tu, cum, dia pergi lalu. Sebab apa? Sebab dia ringan. Pecutan dia tinggi. Okay. Luas spoiler. Kita nak ambil spoiler kecil ke spoiler yang lebih besar, luas? Luas, besar. Besar. Sebab kita guna rumus
F. P, F ke A. P. P sama dengan F per A. Tak. Apa apa hubungan P dengan A? Terus. Berkadar. Ni ya, so atas terus. Sebawah. Sonsang terus, sonsang. Sonsang. Berkadar sonsang. Dengan dengan tekanan. Kalau kita ubah P, A per F. Sama dengan F. Apa hubungan F dengan A? Apa hubungan F dengan A? Berkadar? Berkadar terus. Terus. Jadi kita ambil luas spoiler yang lebih besar. Lebih besar. Dia akan menghasilkan daya yang seimbang. Lebih besar. Dia berkadar berkadar langsung. A dengan F ni berkadar langsung. Maka kalau luas besar, daya yang terhasil juga besar. Boleh faham? Ha, maka daya yang menekan dia ke bawah tu lebih besar. So, kereta tu lebih stabil. Perbezaan hal laju di bahagian atas dan bawah. Kita ambil perbezaan yang besar juga. Tujuan dia adalah untuk menghasilkan perbezaan tekanan lebih tinggi. Ambil perbezaan tekanan lebih tinggi. Maka yang paling sesuainya adalah spoiler K. Di sini tulis K. Okey, dalam peksa ginilah dia nak. Awak jangan tulis. Kalau katakan dia tulis nombor sini, jangan ambil nombor tu. Tulis besar kecil ataupun bertambah berkurang saja. Rendah, tinggi. Besar, kecil. Bertambah, berkurang. Jangan tulis nombor. Kalau tulis nombor, kemungkinan besar tidak diterima dalam peksa. Dia nak luas, luas tu besar ke kecil. Apa bertambah ke berkurang gitu deh. Boleh tak? Tu teknik menjawab lah tu. Boleh tak? Okey, dah pukul 10 dah. Saya ada mesyuarat akram sebenarnya nak buat. Nak buat soalan pertengahan tahun. Soalan pertengahan tahun dijangka 1 Ogos. Okey, 1 Ogos. Percubaan dijangka berapa Oktober tak tahu. Dia ada sebut dah. Bulan 10 percubaan tau. So pertengahan tahun 1 Ogos. InsyaAllah lah. Nah. So boleh faham untuk hari ni? Boleh cikgu. Untuk hari ni awak boleh buat soalan dalam buku teks. Buku surat. Buku surat 84. Cikgu. Buku latihan waktu cikgu pergi sekolah ke tak? Saya pergi hari ni. Esok awak boleh mari ambil rumah saya. Boleh? Boleh, boleh. Okay, InsyaAllah hari ni saya pergi sekolah. Sekejap. Jangan beres buku. Okay, boleh faham eh? Boleh. Boleh buat latihan buku surat berapa dah ni tak ingat lah. 84. 84 lah. Praktis formatif 2.6. Boleh? Boleh. Okey. Itu sahaja untuk hari ni. Kalau ada masalah boleh PM personal saya. PM Telegram ke apa ke. Nak tu lah. Sekejap lagi saya beri kehadiran, tolong isi. So hari ni ada 31 orang saja yang join. Okay. Kita tangguh dengan, kalau tak ada apa-apa, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah. Amin. Terima kasih kerana join. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama. Terima kasih. Sama. Sama.